Oke teman-teman, hari ini saya jalan-jalan di toko sepeda di Pasar Pagi, Putus Sibau, Kabupaten Kepuas Hulu. Mari kita cek sepeda-sepedanya. Ini banyak sekali pilihannya. Nanti saya sendiri juga jika ada yang cocok akan kita bungkus. Ya, tadi saya sudah keliling-keliling cuma melihat, dan ini kita kali posisi Q D5. Artinya saya akan berhati pada pandangan pertama. Oke teman-teman, nanti kita coba tanya-tanya dulu, semoga harganya cocok, nanti akan nego. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjuangan kita untuk mendapatkan sepeda ini. Oke teman-teman, tadi saya sudah tanya-tanya dan nego-nego, ternyata cocok, dan kita akan langsung ke kasirnya ya. Sekarang sepedanya sudah di rumah teman-teman, Polygon CCQ D5 2021. Besok kita akan coba test drive di jalur aspal ya bosku. Oke teman-teman, selanjutnya kita mau coba cek spesifikasi dari sepeda Polygon CCQ D5 2021 ini secara singkat saja. Oke, ikuti terus, semoga teman-teman nanti dapat rekomendasi lah sedikit. Kalau memang suka, silahkan langsung datang ke toko terdekat atau di Pasar Pagi Putus Sibau, tempat saya belanja tadi. Itu sangat rekomendasi sekali teman-teman. Pemiliknya juga ramah, pokoknya pelayanan langsung, bosnya langsung, bukan tidak benar buat, tapi bosnya memang oke. Oke bosku, kita lanjut untuk melihat spesifikasi dari sepeda ini. Sedikit spesifikasinya, dan untuk harga silahkan datang ke tokonya langsung, dan alamat tokonya ada di deskripsi video ini, silahkan dicek. Oke teman-teman sekalian, semoga ada yang suka, langsung ke tokonya. Oke teman-teman.